Saya dari sini jangan diri. Sanding, sanding. Miring, miring. Pasang, pasang. Pelan, 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 Mbak. Solidaritas kepada teman-teman atau warga masyarakat Papua dengan bertema kita orang seduluran, karena ya beberapa flashback beberapa minggu atau bulan yang lalu kan Papua dirundung kerusuhan. Insya Allah kami dari Slemania akan membuahkan atau mengkampanyekan persaudaraan atau kedamaian untuk Indonesia, karena di Papua itu juga satu NKRI, jadi teman-teman Papua itu juga bagian dari kita. Itu harapannya apa, Mas? Ya, harapannya ke depan biar sekarang sudah kondusif, untuk ke depannya lebih tambah kondusif lagi. Harapannya bisa menular ke supporter lain, untuk menular ke supporter-supporter yang lain dan warga masyarakat yang lain juga. Itu wujudan dari kita. Ya, intinya sebuah langkah yang sangat baik ya. Dalam masa seperti ini, saya rasa semua tindakan yang kita ambil untuk memperbaiki citra sepak bola Indonesia, saya rasa adalah hal yang kita harus memberi sebuah pujian. Kalau saya, sepak bola bisa mempersatukan kita semua. Ya. Kita bisa melihat sepak bola itu tidak ada batas negara, batas warna, atau agama, atau apa. Sepak bola adalah sesuatu yang universal, bisa yang membuat kita lebih baik, lebih bersahabat. Saya rasa kalau ada perang negara, kita bisa lihat kadang Israel, Palestina, atau negara lain, mereka berperang, kadang dalam sepak bola mereka bisa bermain dengan baik. Semoga itu bisa menular kepada kita semua.